Kejutan dari Davri benar-benar membuat Mama Nadia merasa sangat tertampar. Belum lagi jika dia tahu bahwa Arman telah tertangkap oleh polisi. Tentu hal ini akan membuatnya menjadi kalang kabut karena semua ini benar-benar di luar dugaannya. Mungkinkah ini pertanda bahwa Mama Nadia sebentar lagi juga akan terseret Arman ke penjara? Sehingga tajuk cinta di edisi Ramadan nanti, harapan kita tidak ada lagi sin-sin orang jahat yang mengganggu keluarga Syifa dan juga Davri.